Ketika Nabi menguasai kota Makkah Al-Mukarramah, yang disuruhnya naik azan ke atas Ka'bah, bukan Sayyidina Ali. Ali, kau Quraisy, berdarah biru, bangsawan, bangsa yang hidup di awan. Naik ke atas. Tak? Siapa yang diperintahnya? Bilal bin Abi Rabah. Naik Bilal ke atas Ka'bah setelah dihancurkan berala-berala. Jumlahnya, kata Syekh Safiur Rahman Al-Mubarakfuri dalam Ar-Rahik Al-Maktum, 360 berhala. Naik Bilal ke atas. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Apakah bunyinya macam itu? Wallahu a'lam. Mana saya tahu? Apa kata orang kafir jahiliyah? Apa kata orang musyrik jahiliyah menengok Bilal azan di atas? Alhamdulillah, bapakku sudah mati sehingga tak perlu melihat burung gagak azan. Kulitnya hitam. Mesir, di bawah Mesir, Sudan. Antara Mesir dan Sudan ada satu kampung namanya Nubia. Situlah kampung asli Bilal bin Abi Rabah. Kemudian turun ke bawah merantau ke Makkah Al-Mukarramah menjadi budak hamba sahaya. Tapi Nabi mau tunjukkan ke umat ini yang berkulit hitam tak dipandang casingnya, tapi signalnya di dalam ahad, ahad. Dijemur kulit belakang yang tipis ke atas pasir Makkah, ahad, ahad. Pasir Makkah dengan pasir Jogja tak sama. Pasir Jogja, letakkan sendal jepit tetap lurus. Pasir Makkah, letakkan sendal sualu 2 jam bulat. Kulit Bilal diletakkan, apa kata dia? Ahad, ahad. Dipanggil anak kecil, diikat dia pakai tali, ditarik keliling kota Makkah, tetap ahad, ahad. Itu yang dibuat Nabi memanggil dia, Ta'al, Ta'al, come here. Kena Bilal, kena istimewa. Begitu Bilal sampai, ada apa ya Rasulullah? Sami'tu dafana 'alaika baina yadayya fil jannah. Ku dengar suara selop sendal terompahmu dalam surga. Kresek, 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 kresek. Yang sombong, yang angkuh, jangan sombong. Jangan-jangan derajat engkau lebih rendah dari sendal sualu Bilal. Bilal jelas sendalnya udah masuk surga. Kita STJ, status tak jelas. Tiap hari minta masuk surga. Wah, ada khilal jannah sama al-abrar. Habis itu pacaran lagi. Mana itu masuk surga? Aku dengar suara sendalmu dalam surga, hai Bilal. Apa amalmu, Bilal? Apa kata Bilal? Aku tak pernah meninggalkan sholat sunat 2 rakaat setelah wudhu. Bagi yang pakai usolli, usolli sunnatal wudhu raka'ataini lillahi ta'ala. Bagi yang enggak mau pakai usolli, enggak pakai usolli. Allah Allah. Karena niat cukup di dalam, enggak usah dipermasalahkan yang enggak masalah sehingga menjadi masalah. Kenapa banyak masalah? Karena banyak orang mempermasalahkan yang tak masalah sehingga menjadi masalah. Disitulah tak masalah. Lebih baik pakai baju hitam tapi hatinya putih daripada pakai baju putih hatinya putih. Kenapa malu berterus terang? Ungkapkanlah. Daripada pakai baju putih hatinya hitam. Kalau ini hitam di luar, putih di dalam. Kalau ini putih di luar, putih juga di dalam. Karena putih di dalam itulah sampai melimpah keluar putih juga di dalam. Sombong. La yadkhulul jannah, enggak masuk surga. Orang mlebu nang surga. Man kana fi qalbihi, siapa yang dalam hatinya mithqal habbatin min khardalin min kibrin, ada sombong sebesar biji sawi. Tak masuk surga. Makanya ketika saya tadi diminta jadi imam, silakan maju Pak Ustaz. Kalau salat maghrib saya bisa ngelak, silakan maju Pak Ustaz. Salat asar mana bisa? Oh, silent kok. Imam sholat asar itu kan modalnya takbir aja. Allahu Akbar.
Tidak perlu. Tapi saya dimuliakan oleh Ustaz Fani. Silakan Ustaz, maju Ustaz. La takhaf wa la tahzan, innallaha ma'ana. Don't be sad. Maju ke depan. Apa maknanya? Maju ke depan bukan penghormatan, bukan kemuliaan, tapi tanggung jawab di hadapan Allah. Semua ini akan diminta tanggung jawabnya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ujung lutut menempel ke lantai, ujung kaki menempel ke lantai, telapak tangan menempel ke lantai, dua ujung lutut, dua ujung kaki, dua telapak tangan, satu kening. Nempel ke lantai. Menunjukkan apa? Aku rendah, aku hina, aku tak ada apa-apanya yang kutempelkan. Tidak ada yang berani megang kening saya ini. Dua yang berani, anak sama tukang pangkas. Oh, ada satu lagi, tukang foto. Kemarin saya pas foto mau pergi umroh, karena mau cepat-cepat, enggak lagi ngelihat, langsung mampir. Tukang fotonya perempuan, anak gadis. Dia enggak tahu saya ustaz. Ya, yang enggak tahu saya ustaz itu dua. Pertama, enggak ada signal. Kedua, enggak ada paket. Ini orang ada signal, ada paket, tapi kelihatannya enggak ada iman. Sombong lagi. Menilai orang tak beriman, tak boleh. Begitu saya foto, miringkan kepalanya, miring. Terlalu miring. Lama-lama dipegangnya, gini loh. Udah mau marah saya.